teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, pagi. Hari ini panas banget. Aku baru pulang dari pasar. Aku belanja apa aja hari ini? Belanja banyak banget. Sebentar aku mau minum. Aduh, panasnya minta ampun deh. Kalau sekarang panas hujan, panas hujan. Hari ini aku belanja siau. Siau apa ya? Kecap asin. Aku belanja suntau, bawang putih, ada hongciu, gedang, banana, ada sweet potato, apa sih, telo rambat, ada apa lagi, ada tomat. Terus hari ini aku mau bikin sup sayur buat nenek. Ada lokci. Kalau lokci ini apa ya namanya ya, ini apa namanya kalau di Indo ya, aku nggak tahu, tapi di sini namanya lokci. Ini direbus enak banget, kayak rasanya kayak apa ya, kayak sucai, kayak kentang tapi manis. Terus aku beli orange, jeruk. Ini buat nenek, setiap hari nenek harus makan satu, tapi aku beli tiga. Ini juga buat nenek, karena orang tua ya, biar dia bisa ke belakang ke toilet. Aduh, busuk satu, gak apa-apa lah. Terus sayurnya aku cuma beli ini, sayur selada, karena nenekku suka banget sayur ini. Cuma direbus aja, biasanya tak kasih sedikit siok, kecap asin ya, dia udah suka. Ini aku beli ini satu kan, 1 kilo $7. Terus aku beli trending. Ini lobak putih ya, di Indonesia banyak lah ya. Aku juga pernah kok di Indonesia beli ini. Ini biasanya aku masak sama ikan. Ini dimasak dulu sampai empuk, baru ikannya digoreng dulu sih. Nenekku suka banget makan ini. Beli ini $2. Beli beras darurat. Karena aku tadi belanjanya ke pagiin ya, karena nenekku masih tidur, jadi aku buru-buru belanja. Takutnya dia bangun jalan-jalan nanti jatuh ya. Jadi aku beli ini darurat, cuma 2 kilo. Biasanya di tokonya itu aku beli banyak sekalian ya, satu ini ya, satu bungkus gitu gede. Tapi belum buka kalau pagi. Terus aku ada beli ikan. Ini dulu, ceker ini aku pakai buat sup. Nenekku suka, pokoknya yang aku beli tuh apa yang nenekku suka makan, soalnya yang aku jaga dia. Terus aku beli ikan kuning lah. Aku beli jitan, ini $20. Beli jitan, tapi yang putih, bukan yang goreng ya. Kalau goreng nenekku nggak begitu suka, tapi kalau ini dia suka. Apa lagi ya, kayaknya udah. Ini ikannya ada beberapa ikan karena basah ya, nggak usah dikeluarin, pokoknya ini ikan. Terus tadi aku mampir ke toko Indo, aku beli apa ya, ini dadar gulung. Ini isi 3 gini, $14. Beli ini nanti buat sarapan. Sama kerantang gorengan Bu Yayu, ini enak banget yang di Bu Yayu ini. Ini ya, crispy, terus dalamnya tuh empuk. Pokoknya enak banget deh rasanya.
rasanya juga nyos, aku selalu belinya ini Bu Yayu. Nah, teng-teng, nanti kita unboxing bareng-bareng ya. Ini disimpan dulu, aku mau beresin belanjaan biar gak berantakan. Aku capek, soalnya takut lupa. Seperti ini, jadi takut lupa, langsung aku catet-catet deh. Terkadang kan aku takut lupa ya. Kalau majikan tuh sih percaya sama aku, dia orangnya baik. Dia percaya sama aku. Ya aku alhamdulillah ya, majikanku baik, terus percaya sama aku. Jadi aku enggak apa ya, aku harus benar-benar jaga kepercayaan dia, jangan sampai aku kau-kau canda. Bertingkah lah. Biasanya aku kalau takut lupa, aku minta tan. Minta ini oret-oretan. Ini apa ya? Oh, ini punya aku enggak katanya. Minta oret-oretan biar enggak lupa. Sebenarnya nggak pernah dicek sih sama mbokku, karena mbokku tempatnya jauh di Taipa, aku kan di Makau aja. Ini beli apa kemarin ya, 21 tulisannya pagar ambruk sih. Ini beli ikan kayak gini nih, biasanya aku minta tanya. Ini dua macam ikan, satunya 26, ini taksa, ini apa ya, ikan yang warna putih itu aku nggak tahu namanya apa. Aku kalau beli biasanya aku tunjuk aja. Aduh, panas banget deh. Panas. Ini apa ya kemarin? Aku lupa. 21. 21. Nggak tahu, aku lupa. Terus, oke, sekarang catet-catet. Tadi sekarang tanggal berapa ya guys, intip dulu lupa. Sekarang tanggal berapa sih, tanggal 1 ya, tanggal 30 ya, bentar-bentar tak intip-intip. Oh iya, tanggal 30, sambil catat-catat ya. Tanggal 30 08 21, kemarin uangnya masih sisa 26, dikasih anakku tadi 500 tambah 26,2, cepat, jadi 500 26,2. Yaudah, aku hitung-hitung dulu ya teman, nanti sambung lagi pas aku mau review jajanan Indonesianya buat sarapan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen, di share kalau perlu, biar semuanya tahu konten aku, YouTube aku. Bye bye.